memperingati hari ulang tahun Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, menggelar donor darah di kantor MPC Pemuda Pancasila, tepatnya di Jalan Cokraminoto, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Acara peringatan Pemuda Pancasila bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dalam kesempatan ini, Ketua MPC Pemuda Pancasila, Donald Panjaitan, berpesan khususnya kepada pengurus MPC, anak ranting, anak cabang, dan pengurus Ormas Pemuda Pancasila, agar Ormas Pemuda Pancasila dapat menjadi panutan bagi pemuda-pemudi Indonesia dalam menjaga ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merayakan hari ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-61 dengan tema mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada seluruh pengurus, baik dari tingkat anak ranting-ranting maupun anak cabang, harapan kita ke depan supaya mari bersama-sama kita membangun, membesarkan Pemuda Pancasila ke depan, membuat kesan-kesan yang terbaik. Dari Kisaran Sumatera Utara, Deni Tambunan, Tribrata TV, salam Tribrata.